Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan rewinding elektromotor 3KW, yang mana jumlah lubang slot dari elektromotor ini adalah 24, dan sambungan dari elektromotor ini adalah paralel. Dalam video ini kita akan menentukan sambungan U1, V1, dan W1 dari elektromotor tersebut. Dan untuk menentukan U1, dari gulungan yang pertama atau ujung dari gulungan yang pertama, kita kasih tanda U1. Dan untuk menentukan V1, kita hitung 9 langkah dari gulungan U1. Dan begitu juga untuk menentukan gulungan W1, kita hitung 9 langkah atau 9 slot dari gulungan V1. Dan untuk keluaran yang tiganya lagi, itu kita kopel. Dan sambungan dari elektromotor ini adalah paralel. Terlihat tiga sambungan saya keluarkan, yaitu U1, V1, dan W1. Dan sambungan ini yang saya pegang itu nanti kita kopel, karena sambungan atau connection dari elektromotor ini adalah hubungan bintang. Merek dari elektromotor ini adalah Electrim, dengan tipe EM132M2, dan daya dari elektromotor ini adalah 3KW dengan voltase 380 volt dengan hubungan bintang. RPM dari elektromotor ini adalah 2900. Ukuran emeldrat dari elektromotor ini adalah 0,65 × 1, 0,70 × 1, dengan jumlah lilitan 46 × 2. Koil dari elektromotor ini adalah 2 berbanding 2, dengan ruang siap elektromotor ini adalah 8. Diameter dari elektromotor ini adalah 85 mm, dengan panjang rotor 95 mm, dan panjang stator adalah 95 mm.